Putra pertama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad diketahui masuk ke pesantren Bait Al-Quran. Rafathar diketahui mengikuti program pesantren kilat di pesantren tersebut. Sang ayah, Raffi Ahmad mengungkap alasan dirinya memasukkan putra sulungnya ke pesantren agar putranya semakin baik dan saleh. Raffi juga berharap Rafathar tidak lagi mudah emosi sepulang dari pesantren. Ya abis ngedrop-in Rafathar di Bait Quran ya, tempat pesantren. Jadi, Rafathar pesantren kilat dululah biar dia nggak marah-marah terus, tutur Raffi Ahmad mengutip dari Instagram @raffinagita1717 beberapa waktu lalu. Mas Mukal Karim. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, usai Raffi dan Nagita mengantar putra sulungnya masuk pesantren beberapa waktu lalu, Rafathar sempat terlihat menangis. Rafathar terlihat tidur tengkurap seraya menangis memeluk bantal coklat. Para pengurus pesantren di Bait Al-Quran terlihat sempat menenangkan Rafathar. Banyak. Mau nonton. Ya kan nanti Rafathar dijemput lagi. Ya. Ini ayo kita cerita-cerita dulu yuk. Ya. Rafathar pengen. Dalam sebuah video yang diunggah di akun gosip terlihat Rafathar yang tengah duduk di sebuah kursi nampak sedang berbicara dengan salah satu staf di pesantren tersebut. Dalam percakapan keduanya, terdengar Rafathar membalas percakapan tersebut menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum. Ya. Dalam video berdurasi 26 detik yang diunggah di akun Instagram Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terlihat Rafathar menunggu waktu sholat berjamaah dengan duduk di atas sajadah bersama dengan para penghuni pondok pesantren tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mukal Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Min aina anta? Oke, terima kasih. Meski sempat menangis lantaran harus berpisah dengan kedua orang tuanya, Rafathar nampaknya tak butuh waktu lama untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungan baru. Dalam sebuah potret yang diunggah oleh Raffi Ahmad di akun Instagramnya, terlihat Rafathar bercengkrama dengan para pria yang ada di pondok pesantren tersebut. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Merem matanya, merem. Malikin nas. Ada yang kelewat, salah. Kalau salah nggak bisa terbang nanti. Harus merem dong, harus fokus, harus fokus, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Masuk ke pondok pesantren di Bait Al-Quran, Rafathar juga belajar talaki, metode pengajaran Al-Quran secara langsung, surat An-Nas bersama dua ustaz di pondok pesantren itu. Assalamualaikum. Ya. Sudah. 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 Sudah.
Dalam momen itu terlihat Rafathar begitu senang dan nyaman ketika belajar. Aa sapaannya juga sesekali tersenyum ke arah kamera dan ustaz yang membimbingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mukal Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Min aina anta? Ana min Alaka. Oke, terima kasih. Sama-sama. Apa ya? Mau nonton? Ya kan nanti Rafa kan dijemput lagi. Ya. Ya, yuk kita cerita-cerita dulu yuk. Ya. Rafa tuh pengen Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mukal Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Min aina anta? Ana min Alaka. Oke, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Merem matanya, merem. Ada yang kelewat salah nggak bisa terbang nanti. Harus merem dong, nah, harus fokus, ya. fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, mis. Ya sayang aku, tolong aku. Aduh, sayang aku nih. Besok kita berpisah, besok malah pulang kampung. Tante Rizkinya?